Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Lena Nura. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Hai guys, gimana nih kabarnya? Nah, sekarang ini saya lagi berada di Subang, di Kabupaten Subang, tepatnya di Kampung Cipatat, Desa Pasanggrahan. Nah, di sini itu ada pabrik Aci Kawung atau sering disebut pabrik tepung sagu. Kita langsung aja yuk guys, cara pembuatannya. Nah, yang pertama, pohon sagunya itu dipotong-potong menjadi 3 bagian sampai 4 bagian. Lalu diparut seperti ini, guys. Seru kan caranya? Ini ekstrim banget, guys. Lihat, orangnya itu nggak pakai pengaman sama sekali. Gimana itu? Kalau kakinya itu keparut, wah, itu bisa gawat, guys. Nah, kalau sudah diparut seperti ini, itu kayunya itu bisa dipakai lagi buat kayu bakar guys, jadi nggak ada yang dibuang dari sini ya guys. Nah, selanjutnya setelah diparut lalu diolah, disaring, cairannya itu diendapkan di bak. Baknya panjang seperti itu dan ditinggalkan selama 3 jam. Itu maksimal ya 3 jam itu. Nah, setelah diendapkan 3 jam lalu airnya dibuang dan endapannya itu nanti diambil. Nah, itu namanya acinya itu yang diendapan itu. Nah, seperti ini diambilin. Nah, kalau sudah diambil nanti dicuci sampai sedikit memutih warnanya. Ini kan masih coklat, nanti sedikit memutih. Nah, kalau udah memutih baru Nah, kalau sudah memutih, sudah dibersihkan lalu dijemur seperti ini. Seru kan guys? Nah, ini lagi penjemuran. Ini harus kering banget sampai teksturnya itu lembut. Oke guys, terima kasih sudah nonton video di channel Lena Nura. Thank you, goodbye.